줄일래. Rasanya kita tetap sama. Kita tetap susah berhenti dari kecanduan main game. Kita tetap susah perjuangin usaha karena kita angin-anginan. Kita tetap susah buat materi dan konten karena kita terpaku dengan ribuan alasan. Gak ada waktu, lagi sibuk, diajak teman hangout, diajak main Mobile Legends, diajak main Among Us. Dan sebenarnya, kenapa saya itu gak mau berusaha lebih? Dan sebenarnya saya itu bisa. Saya bisa dengan pilihan saya. Kenapa saya biarin semua orang yang meragukan saya itu benar yang dibilang mereka? Kenapa saya gak lebih paksa diri saya? Sedikit lebih berusaha lagi, maju lagi, dan bangkit lagi. Kadang, apa yang kamu usahakan ternyata mengecewakan. Kadang, kamu sudah bertahan, tapi tetap saja ditinggalkan. Kadang, hasilnya jauh dari harapan dan membuat kamu ingin berhenti, walau rasa ini membuat kamu ingin berhenti. Tapi, keinginan kamu tetap. Jaga keinginan kamu itu. Biarkan mimpi kamu itu membimbing kamu melewati badai itu. Karena kamu anggap semua itu adalah episode untuk kamu tumbuh. Dan kamu terus berjuang. Dan kamu tetap berjuang. Mulai sekarang, sudah gak ada waktu lagi. Dan ini saatnya kita bangkit. Ini saatnya kita maju. Kita ubah semua kebiasaan buruk kita. Sekecil apapun itu. Kita terus berjuang merubah hal-hal yang gak penting di diri kita. Gak ada lagi untuk kompromi. Jalan satu-satunya kamu bisa melewati masalah itu adalah kamu tetap berjalan. Walau momen ini adalah momen terburuk untuk kamu. Walau momen ini sepertinya membuat kamu jatuh dan tidak bisa lagi memperbaikinya. Tapi kamu tetap mengeluarkan cahaya kamu. Gak peduli seberapa tidak mungkinnya itu. Gak peduli seberapa sulitnya itu. Kamu tetap lawan itu. Kamu hadapi itu. Karena selama kamu terus berusaha, walau kamu terjatuh, kamu berjuang lagi. 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 Dan kamu pasti menang. Yang kamu perlukan itu adalah kamu lakukan sekarang. Kamu lakukan hari ini. Itu yang harus kamu lakukan. Terlalu dingin, terlalu pagi, terlalu mager, terlalu panas, terlalu sulit, terlalu apapun, berhenti merasionalkan semua keluhan kamu. Berhenti pikiran kamu terus mencari ribuan alasan untuk kamu kembali ke tempat tidur kamu. Berhenti semua itu dan tanyakan sama diri kamu. Apa yang kamu lakukan sekarang itu membuat kamu jauh lebih baik? Atau buat kamu gak jadi apa-apa? Jangan biarkan diri kamu jadi pecundang. Kamu itu dilahirkan sebagai pemenang. Jangan biarkan diri kamu kalahkan mecelotehan orang lain. Karena orang yang sekitar kamu yang meragukan kamu. Karena keberhasilan kamu itu adalah hak kamu. Hak kamu untuk hidup dengan jalan kamu sendiri. Dan berhasil dengan jalan kamu sendiri. Jangan lagi, jangan pernah kamu buat komitmen sama diri kamu. Kamu bersumpah sama diri kamu. Dan untuk kamu terus berjuang di sana. Kamu berjanji gak akan lewatin harimu begitu saja. Dan kamu terus tumbuh, terus menjadi yang terbaik. Dan diri kamu terus lebih baik daripada sebelumnya. Kamu pasti bisa. Jadi sukses itu sederhana. Tapi banyak orang yang tidak mau jalani prosesnya. Jadi sukses itu seperti kamu melakukan kebiasaan tiap harinya, kebiasaan baik dan disiplin. Sukses itu bukan hasil, tapi proses. Proses untuk kamu konsisten belajar 12 jam sehari, disiplin latihan bermain musik 8 jam sehari, totalitas ngebangun startup kamu,
gak peduli tanggal merah, padahal kamu lagi santai. Kalau sukses itu ngeharepin sekali coba lalu berhasil, itu kayak ngeharepin menang lotre atau undian 1 miliar dari bank. Kerja gak ada tanggal merahnya, kerja gak kenal jamnya. Lalu sekarang kamu baru mulai kembangin bakat kamu, belajar musik kamu, jadi sampai tukang bubur naik haji, dihajiin 12 kali juga gak akan tercapai. Baru sedikit usaha udah ngeluh, aduh gue gak bisa, emang nasib gue miskin. Kalau mau jadi kaya itu minimal mentalnya, sifatnya udah kaya orang kaya. Ini bangun pagi jam 5 aja susahnya setengah mati, apalagi bangun jam 3. Ini datang on time pas buat janji. Sekarang ambil list nama, ambil handphone, langsung telepon. Kalau kamu malas olahraga, sekarang cari baju sepatu olahraga, lalu keluar rumah. Tidak ada yang buat kamu berhasil kecuali konsistensi kamu. Gak ada yang bikin kamu gagal kecuali kemalasan kamu. Dan gak ada yang berhak nentuin kamu berhasil atau gagal kecuali usaha kamu dan Tuhan. Mereka yang menerima diri mereka apa adanya adalah mereka yang cari nyaman. Mereka itu keenakan, berhenti berkembang. Mereka itu menganggap dirinya kucing anggora, padahal mereka itu adalah singa. Sekarang kamu pikir, apakah kamu percaya? Apakah kamu yakin suatu saat nanti semua yang kamu inginkan itu bisa didapatkan? Kamu tidak akan bisa mendapatkan itu sebelum kamu bisa melawan musuh terbesar kamu. Musuh terbesar kamu itu adalah diri kamu sendiri. Dirimu sendiri yang membuat kamu gagal bangun pagi. Dirimu sendiri yang membuat kamu malas-malasan padahal kamu harus datang ke kantor on time. Kamu sendiri yang membuat kamu menunda-nunda belajar padahal besok ujian. Kamu sendiri yang harusnya membuat startup company tapi ngebiarin otak kamu cari 1001 alasan untuk tidak memulai. Lalu apa yang membuat kamu tidak memulai? Apa karena kamu takut? Kamu tidak akan memulai kalau kamu takut gagal. Kamu tidak akan jadi apa-apa kalau kamu takut mencoba dan takut buat kesalahan. Kamu tetap di situ-situ saja kalau kamu hanya berharap kamu siap. Kamu tidak akan pernah siap sampai kapanpun. Kamu tidak akan pernah siap. Dan kamu tidak perlu siap. Yang perlu kamu lakukan adalah berani memulai, berani melangkah, berani mencoba. Bila kamu sekarang masih menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, keuangan yang tepat, itu tidak akan terjadi. Jangan menunggu, tapi kamu yang membuat, kamulah yang membuat waktu yang tepat, membuat momen yang tepat, situasi yang tepat, keuangan yang tepat. Alasan apa lagi yang membuat kamu masih tidak bergerak? Apa? Jangan biarkan mereka tertawa. Bungkam mereka dengan karyamu. Bungkam mereka dengan keberhasilanmu. Lawan semua rasa kecewa kamu. Lawan semua rasa perih kamu. Lawan semua keraguan kamu. Lawan semua nyinyiran orang. Lawan semua dengan kamu terus mendorong diri kamu untuk maju. Jangan banyak kompromi. Yang kamu perlukan adalah terus lakukan. Sudahlah. Jangan kebanyakan bermimpi. Yang kamu perlukan itu adalah sesuatu yang spesifik. Kamu di sini tidak diminta untuk merelakan diri kamu untuk dimakan singa atau dimakan serigala. Kamu gak akan manfaatin tiap waktu kamu, tiap nafas kamu, tiap keringat kamu, tiap darah kamu. Yang kamu perlukan adalah kamu tetap di sana. Kamu berjuang di sana. Gak peduli orang bilang apa. Kamu hanya perlu berjuang dan terus berjuang.
sahabatku, kamu itu sebenarnya sudah dekat dengan garis finish kamu. Kamu sudah hampir selesai, tinggal selangkah lagi. Maka dari itu sahabatku, kamu terus berjuang. Jangan kecewakan orang tua kamu yang sudah berjuang untuk mensekolahkan kamu. Sudah memaksa diri mereka untuk pinjam uang dari sana sini. Sudah menjual motor yang tinggal satu-satunya. Hanya untuk kamu tetap sekolah. Hanya untuk kamu tetap punya modal usaha. Hanya untuk kamu bisa menguji nasib kamu di kota. Tunjukkan kepada mereka. Buat mereka bangga. Dan jangan kecewakan lagi mereka. Bila kamu rasanya gak kuat lagi, begitu besar cobaan yang kamu alami, jangan biarkan itu melemahkanmu. Jangan biarkan tetesan keringat menghentikan langkahmu. Jangan biarkan darah yang terlanjur mengalir sia-sia dengan kamu menyerah di sana. Jangan lagi, jangan pernah kamu buat komitmen sama diri kamu. Kamu bersumpah sama diri kamu dan untuk kamu terus berjuang di sana. Kamu berjanji gak akan lewatin harimu begitu saja. Dan kamu terus tumbuh, terus menjadi yang terbaik. Dan diri kamu terus lebih baik daripada sebelumnya. Saya tahu itu sulit. Saya tahu itu sepertinya gak mungkin. Saya tahu begitu banyak masalah yang kamu hadapi. Saya tahu begitu banyak orang yang ngejauhi kamu. Tapi kamu hadapilah dengan tegar. Hadapilah walau air mata ini mengalir. Hadapilah seperti ini adalah jalan satu-satunya yang bisa kamu lalui. Hadapilah itu semua. Karena kamu akan membuktikan bahwa jalan yang kamu pilih itu adalah tidak salah sama sekali. Dan kamu hanya perlu buktikan kepada mereka bahwa mereka itu salah. Buat mereka bangga dengan kamu berhasil dengan jalan kamu. Buat mereka menjadi orang yang paling beruntung karena telah memiliki kamu. Berpuluh-puluh tahun mereka memperjuangkan kamu dari TK hingga SMA, bahkan kuliah sekarang. Jangan sia-siakan keringat mereka. Jangan sia-siakan doa dan sujud mereka. Jangan sia-siakan darah mereka. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Mulai sekarang, saya harus tetap di sana. Karena ada orang yang harus saya buat bangga. Orang itu adalah orang yang mempercayai saya, orang yang menyayangi saya, orang yang benar-benar ingin saya berhasil. Dan saya gak akan pernah mengecewakan mereka. Saya akan terus berjuang demi mereka. Saya akan terus berusaha hingga berhasil. Karena itu adalah mimpi saya. Dan saya terus berjuang dan terus berjuang. Terpukul, terjatuh. Rasanya waktu itu berhenti, kecil dan ketakutan. Tidak berani membayangkan apa yang terjadi selanjutnya dan menyakitkan semua yang terjadi pada diri kamu. Yang membuat kamu hancur, kecil, terpukul dan terjatuh. Tapi rasa perih yang kamu rasakan sekarang akan membuat kamu kuat keesokan harinya. Dan setiap cobaan yang kamu hadapi sekarang akan membuat kamu tumbuh setelahnya. Kamu bisa berpikir lagi. Kamu bisa mendorong diri kamu. Kamu bisa menghadapi khayalan buruk yang menghantui kamu. Asalkan kamu bangkit. Setiap hari kamu terus mencoba membuat hatimu lebih kuat. Dan terus belajar setiap harinya. Terus berusaha setiap harinya. Apapun hambatan yang kamu dapatkan setiap harinya, kamu dorong diri kamu untuk keluar dari sana. Terus lawan dan jangan beri harapan diri kamu untuk menyerah. Ketika kamu tersandung, terpukul, yang kamu bisa lakukan itu, lakukan yang terbaik, sebaik yang kamu bisa. Teruslah berjalan, keluarkan semua amunisi yang kamu punya. Keluarkan energi yang selama ini dipendam. Karena jalan yang sulit akan menunjukkan kamu ke tempat yang paling indah.
Bila kamu berjuang dengan semua energi kamu, lebih keras lagi, kamu gak akan terus-terusan jatuh, dan kamu pasti berhasil. Dan bila kamu buat habit itu setiap hari dalam hidup kamu, kerja ekstra, olahraga ekstra, belajar ekstra, tetap terus bangkit dan lawan semua virus dalam otak kamu. Melawan kelemahan kamu, melawan ketakutan kamu, kembali ke panggung pertunjukan kamu. Kamu terus tantang diri kamu untuk menembus limit kamu. Kamu tantang otak kamu untuk bisa berpikir lebih kreatif lagi. Kamu robek otot kamu untuk lebih besar dan kuat lagi. Ketika kamu menerima tantangan itu, tantang diri kamu walau kamu gak yakin bisa melewati itu semua. Kamu pasti berhasil. Ingat ini, kamu itu gak akan jadi pecundang bila kamu bangkit dan terus maju. Maju dan dapatkan trofi kemenangan kamu. Terus berjuang dengan semua kemampuan kamu. Setiap energi yang terkuras, setiap keringat yang mengalir, setiap darah yang menetes, jangan pernah biarkan dirimu terpuruk. Walaupun rasanya itu gak mungkin, tetap tekun dan bertahan sampai akhir. Semua yang berhasil itu awalnya terlihat tidak mungkin sampai kamu bisa menyelesaikannya. Di situasi yang kamu alami sekarang, tidak ada yang bisa benar-benar mengangkat diri kecuali diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu mempertaruhkan hidup kamu, kamu mempertaruhkan keluarga kamu mempertaruhkan diri kamu, karena tidak ada hal yang bisa dibanggakan dari diri kamu di depan anak-anak kamu. Kamu mempertaruhkan hati orang tua kamu karena mereka kecewa dengan keadaan kamu yang skripsi gak kelar-kelar dan nilainya yang pas-pasan. Kamu mempertaruhkan pasangan kamu untuk memilih untuk ninggalin kamu. Sekarang jangan pernah biarkan diri kamu terus kecil dan terjatuh. Dan bila setelah sekuat tenaga hasilnya gak seberapa, jangan mundur. Biarkan semua yang sudah terjadi itu menguras energi dan hartamu. Tapi jangan biarkan itu semua mengerus semangatmu. Kamu terus bertarung setiap waktu. Bangkit walau tidak ada satupun yang memperdulikan kamu. Dan kamu terus mengejar semua itu. Kamu pasti bisa melewati itu. Apa yang buat kamu down? Diputusin kerja? Bisnis rugi? Ditipu teman? Ditikam dari belakang sama teman sendiri? Kadang hal buruk terjadi sama orang baik. Dunia ini gak adil. Cobaan dan masalah datang terus menerus dan bertubi-tubi. Lihat dari sisi lain, cobaan yang kamu dapat itu sesuai kemampuan. Temanmu yang nyinyir, kamu gak mungkin bisa ngedapatin itu. Kamu benar-benar depresi dan rasanya ingin berhenti. Sekarang kamu berpikir, dengan lingkungan pilihan kamu sekarang, kamu sudah dapat pekerjaan sesuai mimpi kamu. Rumah yang luas dan layak dan mobil bagus. Bagaimanapun caranya, kamu berubah sekarang. Buat target-target kecil. Jangan takut ketika stamina lari kamu pendek. Push diri kamu untuk mendapatkan itu semua. Kamu pasti bisa. Biarkan mereka bilang apa. Biarkan mereka gak percaya. Dan kamu akan terus maju walau tidak ada sahabat atau keluarga yang mendukung kamu. Kamu yang buat jalan kamu sendiri. Jangan pernah ngarepin orang lain ngebantuin kamu. Belajar dan terus belajar. Nikmati proses ketika kamu sedih dan galau karena gak paham. Tetapi kamu terus berusaha dan belajar. Kamu bisa mengurangi waktu istirahat kamu 1-2 jam. Setidaknya kamu berubah, setidaknya kamu berusaha mengejar apa yang kamu cita-citakan. Jalan dan fokus dengan usahamu.
yakin dengan diri kamu sendiri. Ketika kamu kecewa, jangan lawan itu, tapi rasakan. Pertarungan melawan dirimu sendiri adalah pertarungan sebenar-benarnya. Buat hidup kamu bermakna. Buat hidup kamu penuh karya. Buat hidup kamu yang setidaknya membawa manfaat bagi orang lain. Tuhan akan selalu menunjukkan kita jalan yang paling indah dan terbaik. Berapa lama lagi kamu mau menunggu? Berapa lama lagi kamu menunda? Kamu tunggu 5 menit lagi, kamu tunggu 1 jam lagi, kamu tunggu 1 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi. Atau kamu nanggung setelah selesai nonton 1 episode atau 1 game lagi. Kalau kamu ingin hidup kamu berubah, kalau kamu ingin sukses dalam hidup kamu, yang kamu perlukan adalah kamu sadar hal apa yang prioritas dalam hidup kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah segera kamu lakukan hal itu. Karena orang di luar sana ada yang melakukan serapi yang kamu lakukan. Orang di luar sana melakukan sebagus yang kamu lakukan, secepat dengan yang kamu lakukan, sekerja keras dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Banting tulang, penuh keringat, tangisan dan darah, bahkan seperti yang kamu lakukan sekarang. Lalu apakah kamu tetap yakin kamu akan memenangkan kompetisi ini? Yang kamu perlukan adalah sekarang kamu kerja lebih keras lagi, kerja lebih cepat lagi, belajar lebih giat lagi, lebih kritis lagi, dan lebih cerdas lagi. Segera akhiri zona nyaman kamu. Buat diri kamu tumbuh bila rasanya sulit. Kamu mulai untuk sedikit memaksa diri kamu, besoknya lebih memaksa diri kamu, besoknya lagi lebih memaksa diri kamu. Sekarang bukan hasil menjadi patokan kamu sekarang, tapi seberapa besar perubahan yang terjadi sama diri kamu sekarang. Bukan seberapa banyak piala, pujian, dan penghargaan yang kamu dapatkan, tapi seberapa banyak kamu bisa dapatkan dan kamu bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Kamu itu terlalu banyak menunggu. Kamu menunggu ketika waktu yang pas untuk kamu mulai usaha. Kamu menunggu ketika kamu mendapatkan posisi itu. Kamu menunggu ketika ada orang yang mengakui keberadaan kamu. Kamu menunggu ketika kamu dipromosikan. Kamu menunggu ketika seseorang memberikan kesempatan itu buat kamu. Tapi kamu bilang, jangan lagi kamu menunggu. Kamu harus mulai itu sekarang. Kamu harus lakukan itu sekarang. Kamu harus melakukan perubahan itu sekarang. Tidak ada perubahan yang terjadi kalau kamu tidak lakukan perubahan itu sekarang. Kemiskinan kamu akan tetap melekat di diri kamu kalau kamu hanya menunggu dan kamu sekedar berharap punya uang yang banyak. Kalau kamu gak bisa move on, kalau kamu diam saja dan terus ngelamun tanpa kamu keluar dari rasa galau kamu dan membuat kesibukan baru. Rasa cinta pasangan kamu tetap begitu saja dan bahkan kurang kalau kamu gak pernah untuk memulai. Kalau kamu gak pernah memulai semuanya itu dari diri kamu sendiri untuk lebih mencintai pasangan kamu, untuk lebih perhatian lagi. Allah saja bilang, tidak akan berubah satu kaum kecuali mereka yang sadar untuk mengubahnya. Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu membuat sejarah dalam hidup kamu. Ini saatnya kamu mendapatkan trofi kemenangan kamu. Ini adalah saatnya kamu jadikan momen ini menjadi momen yang tidak terlupakan, yang nantinya kamu bisa ceritakan dengan bangga kepada anak dan cucu kamu. Jangan berhenti berusaha, sahabatku. Jangan berhenti untuk berubah. Dan jangan berhenti untuk tumbuh. Yakin sama diri kamu. Yakin kalau kamu pasti berhasil. Tulis impian.
jalanku masih. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir, sejarah mulai saat pulang. Dengarkan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, dari saking yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, dari saking. Mereka bilang, nekatku takkan hilang, jalanku masih.